Saudara Lun, Jembatan Rangka Baja Ulerakit, Desa Sawang Tebe, Kecamatan KW16, Aceh Barat, hingga kini masih tetap dilintasi. Padahal jembatan yang roboh 2018 lalu, kini kondisinya miring sehingga membahayakan pelintasnya. Jembatan Ulerakit selama ini digunakan sebagai akses warga ke Kecamatan Pante Cermen dan sejumlah desa di KW16. Pemkab Aceh Barat sudah merencanakan untuk memperbaiki jembatan tersebut dengan alokasi anggaran Rp20 miliar rupiah dalam APBK 2019. Namun hingga kini belum dikerjakan dan warga berharap segera dibangun sehingga jalur ke wilayah itu kembali normal. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.